Nikita Mirzani ketemu pembalap Indonesia Mario Suryo Aji dan pacar barunya John Hopkins di balapan MotoGP Portugal 2022. Nikita Mirzani ramai diperbincangkan netizen usai resmi jadi pacar mantan pembalap MotoGP John Hopkins. Di paddock MotoGP Portugal 2022, terlihat kemesraan John Hopkins dan Nikita Mirzani. Ternyata Nikita Mirzani juga sempat memberikan dukungan kepada pembalap Indonesia, Mario Suryo Aji. Artis Nikita Mirzani mengunjungi kekasihnya, John Hopkins, di laga MotoGP Portugal 2022. Nikita Mirzani yang akrab disapa Nyai juga mengunggah foto mesranya dengan mantan pembalap MotoGP Amerika Serikat itu. Hubungan asmara ini telah diketahui publik sejak awal April 2022 ini. Foto kemesraan itu diunggah Nikita lewat akun Instagram pribadinya @nikitamirzanimawardi_172 pada Minggu 24 April 2022. Nikita membagikan foto mesra kala ia dan Hopkins menghadiri MotoGP Portugal 2022. Bahkan Nikita bisa menemani Hopkins dari dekat karena mendapat izin masuk ke dalam paddock American Racing Team. Nikita juga mengungkapkan rasa terima kasihnya bisa berada di paddock America Racing Team. Sebagaimana diketahui, John Hopkins yang berusia 38 tahun sekarang merupakan pelatih pembalap American Racing Team. John Hopkins lahir pada tanggal 22 Mei 1983. Ia dulunya pembalap MotoGP asal Amerika Serikat. Sebelum menjadi pembalap MotoGP, Hopkins mengikuti balapan di laga AMA Supersport. Pada tahun 2002, Hopkins memulai debut balap di laga MotoGP di sirkuit Suzuka bersama tim Red Bull Yamaha WCM. Enaknya nonton MotoGP itu di luar negeri emang. Udah tuh dihargain lagi. Dapat all access. Plus ini. Punya duit banyak juga gak bakal bisa dapetin ini. Kalau di Indonesia, orang Indonesia tuh bangga banget tau gak sih bisa foto-foto di situ. Kalau gue sih enggak, gue bangganya di sini. Gimana? Kalian happy kan ada di situ? Atau lebih happy lagi kalau ada di sini? Gak bisa kan, gak bisa lah. Mau punya uang segudang juga gak bisa. Calo gak ada di sini, calo guys. Gak ada guys. Gak ada. So sorry.